sabu sebanyak 208 kilogram dan ekstasi 219 kilogram. Jaringan Internasional Malaysia, Polda Kalimantan Selatan, Senin 16 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Ucapan terima kasih yang luar biasa. Pertama-tama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan, anugerah dan rahmat-Nya. Kita semua alhamdulillah bisa dianggap berhasil menggagalkan sebuah perencanaan bahkan usaha yang jahat dari orang-orang yang tertentu untuk merusak bangsa Indonesia, terutama orang-orang di Kalimantan Selatan ini. Syukur ini harus terus kita amalkan dan terus kita tingkatkan dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu membantu, menolong, karena janji daripada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Juga terima kasih kepada semua orang yang terkait yang membantu dan memudahkan hingga terwujudnya sebuah keberhasilan. Sama-sama kita niat, baik dari pejabat, ulama, masyarakat, semua siapapun yang ada, berantas narkoba, bumi hanguskan narkoba, karena mereka bukan hanya menghancurkan kota, bukan hanya menghancurkan kehidupan, tapi juga bisa menghancurkan iman dan keyakinan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Iman, keyakinan kita akan bisa hancur hanya gara-gara sebuah obat yang terlarang dan dilarang. Dan kita sama-sama berusaha bekerja sama, bisa dengan memberi informasi, bisa dengan doa, bisa dengan memberikan semangat kepada masyarakat agar sama-sama berjuang. Mudah-mudahan perjuangan kita tidak sia-sia, dan mudah-mudahan tidak ada lagi di bumi Kalimantan ini hal-hal seperti ini. Kita berantas, kita perjuangkan berkat para pejabat yang bertugas dan para alim ulama, para habaib, masyarakat semuanya. Kita semangat dan terus semangat. Ada sebuah keyakinan yang harus kita pegang agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Sehebat apapun musuh kita, kita punya Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Sekaligus berjuang dan berusaha. Ini yang mungkin dapat disampaikan buat memberi semangat kepada semua kita. Dan sekali lagi ulun secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang luar biasa dan keberhasilan yang sudah didapat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dalam hidup dan kehidupan kita, memberikan perlindungan, ridha dan rahmat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.